Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang beberapa ritual yang telah diamalkan di seluruh dunia. Ada yang pelik, ada yang bagus, ada yang mendatangkan kebaikan dan ada juga yang tidak ada memberi apa-apa kesan. Kalau korang nak tahu, tonton video Abang daripada mula sampai habis dan kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel Abang kerana ia akan menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua kisah-kisah yang menarik dalam posting-posting Abang yang akan datang. Malaysia terdiri daripada pelbagai adat. Ini kerana kita ada banyak kaum, terutama di sebelah Sabah Sarawak sana. Kita juga ada adat-adat yang pelik. Contohnya, meletakkan daun mengkuang di bawah rumah. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada penanggal atau balam-balam datang ke rumah, terutama kalau rumah itu ada orang yang baru lepas bersalin. Ada juga kebiasaan pelik yang kita amalkan, selalunya dekat area-area pendalaman lah, iaitu kalau budak tu seduh, hiccups, ada sesetengah orang akan meletakkan kertas yang telah dicelupkan dengan air ke dahi bayi terbabit. Itu adalah sebahagian contoh adat atau ritual yang membabitkan kaum kita. Tapi kalau korang nak tahu, dekat luar negara, lebih banyak ritual ataupun adat-adat yang pelik. Kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang langsung tak masuk akal. Kita mulakan sekarang. Di negara Denmark, ada satu adat khas untuk orang yang belum kahwin. Seseorang akan didenda kalau masih belum berkahwin sampai umur 25 tahun. Bentuk denda yang diorang akan bagi ialah, bila sampai umur 25 tahun tapi masih belum kahwin, orang itu akan disiram dengan serbuk kulit kayu manis. Okeylah kan, manis-manis, sedap lagi. Tapi kalau sampai umur 30 masih lagi belum menikah, diorang dah tak siram pakai serbuk kulit kayu manis lagi dah. Diorang sembuh pakai serbuk cili. Dia macam bagi amaran supaya cepat kahwin. Ataupun ada yang mengatakan ia untuk menghalau roh-roh jahat. Tapi kalau lebih daripada umur 30 tahun, sebagai contoh umur 40 tahun, apa yang akan jadi? Itu tak ada pula Abang jumpa. Kesimpulannya, adat ini adalah untuk memberitahu anak remaja yang umur mereka sudah meningkat, cepat-cepatlah menikah. Di negara China, ada satu adat yang diamalkan oleh kaum Tujia. Sebenarnya dekat China ada banyak etnik, tapi untuk kaum Tujia, dia ada amalkan satu adat yang agak berbeza. Adatnya ialah, sebulan sebelum berkahwin, pengantin perempuan mestilah menangis setiap malam. Sedih betul tu. Ia adalah cara untuk macam mana pengantin perempuan berekspresi yang dia sangat sedih untuk meninggalkan keluarganya untuk tinggal bersama keluarga mertua. Yang lebih pelik lagi, 20 hari sebelum berkahwin, bukan pengantin perempuan aja yang menangis. Emak pengantin perempuan pun akan join sama menangis. Nak beranaklah nangis ni. Si emak pengantin akan menangis sebagai tanda sedih anak perempuannya akan berkahwin dan meninggalkan keluarga. Bertambah-tambah pelik lagi, 10 hari sebelum hari perkahwinan, nenek pengantin perempuan pula join nangis sama-sama. Ia menandakan cucunya akan berpisah dengannya dan mengikut keluarga suami. Tapi kalau neneknya dah meninggal, adik-beradik perempuan atau saudara perempuan si pengantin akan join sama menangis. Kesimpulannya, satu keluarga perempuan ni akan menangis sebagai tanda kesedihan mereka yang ada ahli keluarga mereka akan meninggalkan keluarga. Dan ada juga yang mengatakan tujuan menangis beramai-ramai ni adalah untuk memeriahkan majlis. Macam tak ada cara lain je nak meriah. Menangis kan tanda sedih. Di negara Thailand ada satu adat yang sangat-sangat luar biasa, iaitu pada 25 hari bulan 11 setiap tahun, orang ramai akan berkumpul di tepi jalan sambil membawa pelbagai jenis makanan. Makanan-makanan ni semua akan disusun sepanjang jalan dan pada masa yang sama, monyet-monyet liar akan dipanggil untuk makan makanan yang dibawa. Pada waktu ni tak ada siapa yang akan marah monyet-monyet ni, apatah lagi menghalang monyet-monyet ni makan. Makanan yang dimakan oleh sang monyet akan dikira makanan bertuah dan tuan punya makanan akan mendapat kebaikan.
itu mengikut adat mereka lah. Sebenarnya ada cerita di sebalik bagi makan monyet ni, iaitu kononnya pada zaman dahulu ada seorang dewa telah menyelamatkan seorang budak perempuan daripada dimakan oleh jembalang. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada dewa, orang ramai memberi makan kepada monyet-monyet liar. Di Amazon ada satu upacara yang unik, iaitu dia diamalkan oleh satu kaum, iaitu kaum Yanomami. Ia dilakukan bila ada kematian dalam keluarga. Selepas berlaku kematian, mayat akan disolit dan dihiaskan lalu dibakar. Proses pembakaran mengambil masa lebih kurang 6 jam. Selepas dibakar, abu mayat jenazah akan dikumpulkan dalam satu bekas, lalu diagih-agihkan kepada seluruh ahli keluarga terdekat. Abu mayat ini akan disapukan ke seluruh badan ahli keluarga terdekat, dan jika ada abu yang lebih, mereka akan makan. Acaranya bukanlah makan terus abu tu. Abu tersebut akan dicampurkan dengan pisang yang dilenyek atau yang dipotong untuk dijadikan sop. Sop itu akan diagih-agihkan ke seluruh ahli keluarga dan mereka wajib menghabiskan sop itu. Ini sebagai tanda kesedihan, penghormatan terakhir dan juga ucapan selamat tinggal kepada si mati. Di Indonesia terdapat satu upacara yang unik, di mana upacara ini diamalkan oleh masyarakat Bali. Kita semua tahu Bali mengamalkan ajaran Hindu, di mana Hindu itu berbeza daripada Hindu yang ada di dunia. Agak sedikit special lah, orang kenali sebagai Hindu Bali. Adat ini diamalkan ke atas budak perempuan yang dah nak sampai umur dewasa. Perempuan je tau, bukan lelaki tau, perempuan je. Bila sampai umur dewasa, si anak perempuan akan dipakaikan dengan pakaian yang cantik, terutama pakaian tradisional, lalu dimakeupkan ala-ala makeup tradisional dan dibawa berjumpa dengan bomoh ataupun orang alim. Bomoh atau orang alim ini akan membacakan doa untuk menghalau anasir-anasir jahat ataupun orang Inggeris cakap bad luck daripadanya, supaya ia dapat menjalani kehidupan dengan tenang di masa akan datang. Pada masa yang sama, gigi taring si anak dara akan diratakan dengan cara mengasah. Sakit tu memang sakit sebab diorang tak gunakan ubat bius ataupun makan pil tahan sakit ke apa, memang tak ada lah. Tapi yang bagusnya, ia dilakukan oleh seorang yang pakar, iaitu orang yang dah biasa buat upacara ni. Jadi kuranglah sikit sakit yang dialami oleh si anak dara. Tujuan mereka meratakan gigi taring adalah kerana pada masyarakat Bali, gigi taring bermaksud haiwan. Jadi dengan meratakan gigi taring adalah cara untuk mengurangkan kemungkinan si anak dara berkelakuan tidak senonoh. Dan alasan lain mereka berbuat seperti ini adalah untuk mendapat keberkatan hidup. Di negara Kenya terdapat satu suku yang dikenali dengan nama suku Masai. Suku Masai menganggap perkahwinan adalah sesuatu yang sangat suci, dan pada masa yang sama ia dianggap sesuatu yang mistik. Mereka beranggapan sewaktu majlis perkahwinan dijalankan, berkemungkinan musibah akan mudah datang. Jadi cara untuk mengelakkan musibah ialah ayah pengantin perempuan akan meludah kepala anak perempuannya sebelum majlis perkahwinan. Ini adalah cara untuk membuang nasib buruk ataupun untuk mengelakkan daripada musibah datang sepanjang perkahwinan, bermula daripada majlis perkahwinan itu sendiri. Ia juga menandakan restu ibu dan ayah pengantin perempuan untuk anak perempuannya mendirikan rumah tangga. Dan amalan itu telah diamalkan sehingga hari ini. Di negara Perancis, terdapat satu ritual yang dipanggil La Soupe.
Tapi ritual ni tak diamalkan lagi dah sekarang. Ia diamalkan pada zaman dahulu. Mungkin zaman Renaissance, zaman-zaman gelap lah dulu. Dan ritual ini juga berkaitan dengan majlis perkahwinan. Selepas pengantin lelaki dan perempuan dinikahkan, mereka akan dibawa masuk ke dalam bilik. Dan selepas tetamu semua pulang, keluarga pengantin akan mengumpulkan semua sisa-sisa makanan. Kesemua sisa ini akan dimasak semula dan dijadikan sup. Dengar apa macam dah terkembang tekak lah. Sup ini akan dihidangkan kepada pasangan pengantin dan lebih unik lagi, ia akan diletakkan dalam bekas kencing. Bekas kencing tu selalunya yang diorang guna letak bawah katil kalau tak silap abang. Selalunya orang zaman dulu malas nak kencing, diorang akan kencing dekat bekas yang ada dekat bawah katil. Bekas itulah yang digunakan untuk meletakkan sup. Pasangan pengantin wajib menghabiskan semangkuk sup tersebut. Ia dikatakan untuk mengelak malapetaka dan bencana sepanjang perkahwinan mereka. Tapi sekarang, amalan makan sup pelik ni dah tidak diamalkan lagi. Ia digantikan dengan makan coklat. Akan lebih baik. Di negara Jerman ada satu upacara yang pelik dan kelakar. Dan upacara ini ada kaitan dengan majlis perkahwinan. Selepas diakad nikah, pasangan pengantin akan dibawa ke satu kawasan lapang di mana di kawasan itu terdapat ramai tetamu yang membawa pinggan dan mangkuk porselin. Bukan kaca ya, porselin. Selepas pengantin duduk, mereka semua akan memecahkan pinggan dan mangkuk porselin di hadapan pengantin. Pengantin hanya perlu tengok dan menikmati bunyi pinggan dan mangkuk pecah. Ini sebagai tanda perkahwinan mereka direstui oleh semua orang yang hadir. Tapi ada satu pantang larang, iaitu mereka dilarang sama sekali untuk memecahkan kaca. Ini kerana kaca dikatakan membawa tuah. Mungkin sebab kaca tu kelihatan lutsina macam tu, macam berlian lah. Jadi kalau ada tetamu yang memecahkan pinggan atau mangkuk kaca, ia seperti sedang menyumpah pengantin supaya pengantin hidup dalam keadaan huru-hara. Selepas semua tetamu memecahkan pinggan dan mangkuk porselin, pasangan pengantin diminta untuk membersihkan kawasan tersebut. Oh, bukan free-free tengok je lah, dia kena bersihkan lepas tu. Ada satu negara, iaitu negara Kyrgyzstan, di mana mereka mengamalkan satu adat yang diberi nama upacara ala kacu. Ia adalah satu adat di mana bagaimana lelaki mencari bini. Seorang lelaki akan merayau-rayau sekitar bandar, pekan atau kampung bersama kawan-kawannya dengan menaiki kereta atau lori. Sewaktu berjalan-jalan, jika si lelaki nampak seorang perempuan yang diminatinya, dia haruslah terus menculik perempuan tersebut. Perempuan yang diculik akan terus dibawa ke rumah lelaki terbabit dan perempuan itu akan disambut oleh keluarga lelaki sebagai menantu mereka. Sambutan itu akan dilakukan dengan sangat meriah. Dan pada masa yang sama, keluarga si lelaki akan memujuk si perempuan untuk mengahwini lelaki terbabit. Dan selalunya ia akan disertai dengan ugut-mengugut. Ah, kalau kau tak kahwin, aku cederakan kau. Ah, gitulah agaknya. Ini menjadikan negara ini dikenali dengan negara yang mempunyai kes penculikan yang paling tinggi kat dunia. Dikatakan penculikan berlaku setiap 40 minit. Gasak sangat nak ada bini kan, siap kena colik-colik. Berdasarkan statistik yang telah dibuat, 50% daripada hasil perkahwinan yang dilakukan dengan cara ini akan berakhir dengan perceraian dan juga kes bunuh diri melibatkan si perempuan. Betul lah tu abang rasa. Kahwin bukan suka sama suka, dipaksa-paksa pula. Ah, memang cerai lah, tak dapat cerai bunuh diri. Spanyol adalah salah satu negara yang mempunyai banyak ritual-ritual atau adat-adat yang pelik. Salah satunya ialah El Colaco. Ia diamalkan oleh keluarga yang mempunyai anak kecil
sebagai cara untuk menghalau roh jahat ataupun nasib malang. Dan pada masa yang sama, ia juga diamalkan oleh kaum lelaki untuk menghapus dosa. Caranya ialah bayi-bayi tersebut akan diaturkan secara memanjang, beramai-ramai. Lelaki-lelaki yang nak menghapuskan dosa akan memakai baju seperti syaitan, selalunya baju merah atau baju kuning, dan mereka akan berlari dari jauh dan melompat ke atas bayi-bayi itu. Seram tak seram? Dan terdapat beberapa kes di masa lalu di mana si lelaki tersalah lompat dan terpijak bayi, lalu bayi tersebut mati. Adat ini masih lagi diamalkan sehingga saat ini, walaupun telah diharamkan oleh pihak gereja dan mereka amalkan pada setiap tahun. Ini kerana mereka percaya lelaki tersebut akan terhapus dosanya dan bayi-bayi tersebut akan mendapat keberkatan sepanjang hidup mereka. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang ritual-ritual ataupun adat-adat pelik yang berlaku di seluruh dunia dari pelbagai negara. Abang harap ia memberi pengetahuan tambahan untuk kita semua dan boleh juga dijadikan bahan cerita untuk generasi akan datang. Sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.